Presiden Joko Widodo menjadi wali pernikahan sang adik Idayati dan Anwar Usman yang dilangsungkan pada hari ini. Diungkapkan Jokowi, mahar yang diberikan Anwar Usman berupa sebuah jam tangan. Kini keduanya sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Diketahui akad nikah digelar di Gedung Graha Sababwana Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribunews.com, sesaat Jokowi mengucapkan kalimat ijab kabul, seketika Anwar menjawabnya dengan satu nafas. Hingga berita ini ditayangkan, publik tidak mengetahui merek dan harga jam tangan tersebut. Diberitakan sebelumnya, Kepala KUA Banjarsari Arbain Bashar juga membeberkan mahar Anwar untuk Idayati. Namun Arbain tidak mengetahui secara pasti merek jam tangan tersebut. Arbain tidak mengetahui secara pasti jam tangan tersebut atas pemberian atau bahkan permintaan adik Jokowi. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!